Kini giliran BBM jenis solar yang nak dikoordinasikan Polda Jambi ke BPH Migas mengenai komposisi BBM jenis solar yang diamankan tersebut. Penyidik nak langsung berangkat ke Jakarta untuk kepentingan minta pendapat BPH Migas. Kasus BBM Miko, polisi netapkan seorang tersangka yang kenyok sebagai pemilik usaha melainkan cuma sebatas buruh. Solar yang diamankan adalah 10.000 liter. Andil Antoni, Jambi TV.